Iceland, rilis akhir tahun 2022. Drakor bertema aksi dan fantasi ini diadaptasi dari webkomik berjudul sama yang ditulis oleh Yoon In-Hwan dan Yang Jung-il. Series ini berjumlah 12 episode dan akan Mimin singkat menjadi 6 part. Karena dramanya ongoing, series ini akan Mimin update setiap minggu. Berkisah tentang 3 orang yang bekerja sama melawan kejahatan yang akan membuat seluruh dunia menjadi gelap. Seorang bocil yang dibesarkan secara kejam untuk menjadi pembunuh iblis. Lalu seorang gadis kaya yang arogan dan sombong. Dan seorang pendeta pengusir iblis yang sangat terkenal. Ketiga orang yang berbeda ini terpaksa bekerja sama untuk melawan invasi monster dari dunia bawah tanah yang disebut Iblis Nafsu. Dibintangi oleh Kim Nam Gil, Lee Dae Hee, dan Cha En Woo. Sebelum mulai, yuk bumper dulu. Zaman Joseon, di kepulauan Jeju kuno, daerah Tamnaguk, mayat bergelimpangan di mana-mana. Seluruh penduduk desa dibantai. Orang-orang ini adalah para biksu dari vihara Jijangjong. Mereka memeriksa setiap rumah, apakah ada yang selamat dari pembantaian ini. Biksu Jung dan Biksu San menemukan seorang anak kecil yang masih hidup. Biksu Jang melaporkan anak kecil temuannya kepada kepala vihara. Seorang nenek yang bernama Gembek Ju datang dan memprotes kepala vihara Bak Jong. Jadi yang sebenarnya terjadi, saat itu di Pulau Jeju diinvasi oleh iblis dunia bawah yang bernama Demon Lust. Kita sebut saja Iblis Nafsu. Perang itu sudah berlangsung hampir ratusan tahun. Vihara Jijangjong adalah salah satu kelompok yang melawan invasi iblis dunia bawah ini. Dan sudah banyak anggota vihara ini yang tewas selama pertempuran. Saat itu Biksu Bak membuat prajurit pembasmi setan dari anak-anak kecil yang mereka kumpulkan dari seluruh pulau. Tapi itu resikonya terlalu besar. Wanita inilah yang protes kepada kakaknya. Sudah banyak anak-anak yang mati, tapi belum satu pun prajurit pembasmi setannya yang jadi. Biksu Bak Jong menolak. Itu sudah ketetapan Buddha Taijang. Mereka tak punya pilihan. Cara ini terpaksa dia lakukan. Jika tidak, seluruh pulau akan hancur oleh invasi iblis. Sebenarnya cara apa yang dipakai oleh Biksu Bak Jong untuk membuat prajurit pembasmi setan? Ternyata begini prosesnya. Para anak-anak yang dikumpulkan vihara dibawa ke ruangan bawah tanah, ke sebuah ruangan rahasia. Pintu dibuka. Monster inilah yang disebut Iblis Nafsu. Ini adalah salah satu komandan Iblis Nafsu yang berhasil ditangkap oleh vihara Jijangjong. Tempat ini disebut Tamra, segel suci yang bisa menahan iblis ini. Makhluk ini membantai semua makhluk hidup tanpa kenal ampun, dan mustahil melawan makhluk ini dengan kekuatan manusia biasa. Ternyata kepala vihara Bak Jong mencoba mencampurkan darah dari iblis nafsu kepada anak-anak ini untuk membuat mereka lebih kuat. Cara ini sudah dicoba ke ratusan anak, tapi tak ada satu pun yang berhasil. Semuanya meninggal. Tapi Bak Jong yakin akan ada anak istimewa yang bisa beregenerasi dengan darah dari iblis nafsu. Dan prosesnya sangat menyakitkan. Dan kali ini mereka berhasil. Setelah ratusan anak menjadi korban, ternyata ada 2 anak yang berhasil selamat. Yang di sebelah kanan diberi nama Fan, dan yang satunya diberi nama Gung Tan. Sekarang mereka separuh iblis dan separuh manusia. Kekuatan mereka akan digunakan untuk melawan iblis nafsu. Dan mulailah kedua anak malang ini mengalami pelatihan yang sangat berat. Nenek Gom punya seorang cucu bernama Chong Won. Dia sangat kasihan kenapa bocil laki-laki ini disiksa oleh para biksu. Chong Won adalah gadis kecil yang sangat penyayang. Dia tak tahan melihat bocil yang bernama Fan dan Gung Tan ini disiksa para biksu. Lalu dia membebaskannya dari penjara. Tapi Fan yang saat itu masih belum bisa mengendalikan darah iblisnya hampir mencelakai Chong Won. Tapi sikap lemah lembut gadis ini menenangkannya. Gung Tan dan Fan bebas dari penjara, lalu melarikan diri. Ya.
Para biksu heboh, kedua bocil ini melarikan diri dan mereka melakukan pengejaran. Chong Won kelelahan dan pingsan. Nenek Gum gelisah, cucunya menghilang. Dan Fan memutuskan kembali membawa Chong Won yang terluka. Dan Gung Tan juga tertangkap. Kedua anak ini dihukum dengan kejam karena telah melarikan diri dari vihara. Chong Won menangis sedih dan meminta maaf. Semua ini adalah salahnya. Dia berpamitan, dia akan pergi dari vihara. Meminta Fan dan Gung Tan menjaga diri. Gadis kecil ini ternyata akan belajar ilmu sihir. Dia berjanji jika dia sudah kuat, dia akan kembali menyelamatkan mereka berdua. Sampai saat itu tiba, jaga diri mereka baik-baik. Gadis kecil ini berjanji dia akan kembali. Fan berkata dia akan bertahan hidup dan menunggu Chong Won kembali. Inilah The Island. Masa sekarang, sepasang calon pengantin sedang mendaki area pegunungan bersama seorang fotografer. Tujuan mereka hari ini adalah melakukan sesi foto prawedding. Walaupun lelah, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sebuah kolam yang indah dan ada dua patung yang berdampingan yang bernama Dong Harubang. Menurut legenda di Pulau Jeju, siapapun kekasih yang menyentuh patung akan awet cintanya. Kang Foto menyiapkan peralatannya. Mereka akan memulai sesi foto. Sepasang pengantin ini pun menyentuh kedua patung ini dan mereka pun bersiap. Patung itu mulai retak dan hancur dengan sendirinya. Ketika mereka berbalik, mereka kaget melihat kedua patung ini hancur. Dan asap hitam pekat menyembur dari bekas hancurnya patung. Dan anehnya, kedua orang ini memuntahkan ulat seperti belatung. Ketika Kang Foto ingin memulai, dia heran melihat sepasang pengantin tadi menghilang. Dia masih sempat membunuh ulat aneh yang merayap ke arahnya. Tiba-tiba dari arah belakang, sepasang calon pengantin ini berubah sosoknya dan membunuh Kang Foto dengan brutal. Tiba-tiba sebuah belati terbang menghabisi kedua monster ini. Orang inilah yang mengendalikan belati ini. Orang ini bernama Fan. Di sebuah katedral di area pegunungan di Itali, kepala pendeta ini panik. Mereka mengalami krisis. Melihat lukisan suci mereka mengeluarkan noda darah. Salah satu pendeta segera berlari ke area dalam. Ada seorang wanita yang sedang kerasukan. Dia diikat di ranjang dan memaki-maki pendeta di depannya yang sibuk menyiapkan alat-alatnya. Orang ini bernama Johan Giovanni, pemuda keturunan Korea. Dia memulai ritual pengusiran iblisnya. Pendeta di awal tadi datang. Dia dipanggil pendeta kepala. John menyuruhnya diam. Dan dia menuntaskan pekerjaannya mengusir setan yang merasuki wanita ini. John menemui pendeta kepala. Ini adalah lukisan suci yang sudah ada ratusan tahun di katedral ini. Ketika lukisan ini mengeluarkan darah, saat itulah dunia dalam bahaya. Dahulu kala ada wanita suci yang menyeimbangkan gelap dan terang. Tapi dia gugur dalam tugasnya. Demon Lust atau Iblis Nafsu. Inilah sebutan para iblis ini. Mereka mulai muncul di sebuah pulau di Korea. Dan seorang juru selamat atau gadis suci pembasmi iblis akan segera muncul. Pendeta kepala menugaskan Johan Giovanni untuk datang ke Pulau Jeju. Membantu gadis suci untuk menyelamatkan dunia dari krisis. Gadis ini adalah Won Miho, seorang putri konglomerat satu-satunya dari grup Daehan. Saat itu ada konferensi pers yang diadakan di Hotel Daehan. Mereka akan memajang lukisan-lukisan terkenal dari karya para seniman terkenal di Korea di seluruh area Hotel Daehan sebagai servis untuk pelanggan. Miho agak arogan dan sombong. Bahkan dia memangkas kewenangan bibinya yang juga pemilik saham di Hotel Daehan. Bibinya protes. Keputusannya untuk memajang lukisan terkenal itu sia-sia dan membuang uang. Miho merasa sebagai pewaris satu-satunya, dia berhak melakukan apa saja di grup Daehan. Bibinya pergi dengan marah. Dia pulang dengan sekretarisnya yang bernama Kang. Mobilnya disalip. Dua orang berbadan besar turun dari mobil. Dan sempat terjadi keributan kecil. Miho turun dari mobil. Orang-orang ini memarahi Miho yang tak bisa mendisiplinkan anak buahnya. Dan memaksa sekretaris Kang meminta maaf. Hal itu membuat Miho marah dan membanting orang ini. Gadis ini pemilik sabuk hitam judo. Tapi peristiwa itu direkam. Mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Besoknya media heboh.
pewaris tunggal Daehan Group menyerang orang di jalan. Netizen heboh dan mengkritik keras tingkah arogan Miho. Saham Daehan Group turun drastis dan kedua orang ini ternyata adalah suruhan bibinya. Wanita ini senang, dia punya musuh di mana-mana, lebih baik dia berhati-hati di masa depan. Miho masuk ke ruangan ayahnya dan berusaha menjelaskan bibinya yang mendalangi semua ini. Tapi Won Taihan tidak peduli, dia telah menjatuhkan nilai saham Daehan Group. Dia akan berusaha menenangkan para pemilik saham. Ini sangat merugikan perusahaan. Sebagai hukuman, dia akan dikirim ke luar negeri sampai suasana tenang. Miho protes, dia akan pergi ke tempat yang dia mau dan akan menyelesaikan urusan ini sendiri. Paman Jang, sekretaris ayahnya dan juga sepupu ayahnya, menyarankan dia ke Pulau Jeju saja dan menjadi relawan sekolah. Apalagi dulu waktu dia kuliah, dia sempat menjadi asisten dosen. Itu akan cepat memulihkan namanya. Dan dikirimlah Miho ke Pulau Jeju dengan ditemani sekretaris Kang. Dia tak punya pilihan. Di bandara, Miho sudah ditunggu para wartawan yang mengejarnya. Sekretaris Kang terpaksa berjuang dan mengusir para wartawan ini. Sementara Miho melarikan diri dari sana. Dan di pulau inilah takdir dan kehidupan Miho berubah selamanya. Dia mengalami koneksi aneh. Jantungnya berdebar keras dengan seorang nenek di kejauhan. Saat menuju parkiran, dia mendengar sesuatu. Masih ingat dengan pengantin wanita yang menjadi monster di awal film? Ternyata dia lolos dari buruan Fan, si penakluk iblis. Anehnya monster ini seperti mengenali Miho dan tertarik kepadanya. Miho walaupun jago bela diri, tapi berhadapan dengan monster yang menyeramkan, gadis ini memilih melarikan diri. Miho kembali ditemukan. Untunglah dia berhasil masuk ke dalam sebuah mobil box. Tapi itu nggak bisa menahan monster ini. Monster ini menembus kontainer. Dan di saat genting itulah pria bernama Fan datang dan menghabisi monster ini. Miho sempat kaget melihat adegan itu dan merasa pernah melihat pria ini. Akhirnya Miho bertatap muka langsung dengan Fan. Koneksi aneh yang dialami tadi kembali terjadi dan gadis ini pingsan. Miho tersadar, dia sudah berada di tempat tidur dan meracau menceritakan semua peristiwa yang dialaminya tadi. Tapi sekretaris Kang dan Paman Jang menganggap dia berhalusinasi karena tiba-tiba pingsan di tempat parkir. Mungkin dia kelelahan dan menyuruhnya istirahat. Rumah pinggir pantai ini adalah kediaman pribadinya mulai sekarang. Karena kalau dia menginap di hotel akan gampang ketahuan wartawan. Di sebuah bukit kepulauan Jeju, Fan menemui seorang nenek tua. Ternyata ini adalah nenek Gom. Nenek ini ternyata masih hidup. Pembicaraan mereka agak aneh. Miho adalah reinkarnasi dari Chong Won, gadis di awal film. Tapi dia belum mengenali Fan. Mungkin karena dia belum sepenuhnya bangkit, ujar nenek Gom. Mereka sudah hidup sangat lama dan menjaga pulau ini dari serangan iblis nafsu. Dan kita dibikin penasaran, berapa orangkah yang masih hidup dari sisa-sisa vihara Jijangjong yang ada di zaman lampau. Miho sampai di sekolah Tamra, tempat dia mengajar, dan bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah ini langsung grogi, berhadapan langsung dengan pewaris grup Daehan. Dia sadar kalau dia salah bicara, bisa-bisa posisinya terancam. Sekolahnya banyak diberi bantuan grup Daehan. Apalagi Paman Jang memberinya instruksi agar membantu Nona Miho selama dia bertugas di sekolah ini. Dan Miho dikenalkan ke seluruh majelis guru. Sambutan mereka agak dingin, karena pasti mereka sudah menonton berita viral kelakuan Won Minho. Miho dengan sopan meminta bantuan kepada seluruh majelis guru.
Tapi sepertinya ada seorang guru wanita yang bernama Han Sujin yang nampaknya tidak suka kepada Miho. Dia memberi saran agar Miho menjadi guru pembimbing karena posisi itu sudah lama kosong. Miho sampai di ruangannya. Ruangan itu sudah tak terurus dan banyak debu. Seseorang tiba-tiba masuk. Ternyata itu guru Sujin. Tapi yang tak disangka, kedua orang ini adalah teman satu kuliah. Mereka berteman akrab. Di dalam perjalanan pulang, Miho sangat kesal. Bibinya menjadi ketua yayasan kebudayaan grup Daihan. Dia sudah lama mengincar posisi itu. Sekarang posisi itu diberikan kepada bibinya dan dia protes kepada ayahnya. Ayahnya menyuruhnya bersabar. Posisi itu akan diberikan kepadanya ketika dia kembali ke Seoul. Miho ingat dia telah membayar seseorang untuk menyelidiki bagaimana bibinya tahu di mana posisinya waktu dia diprovokasi untuk menyerang orang di jalan. Miho mendapat telepon dari orang itu dan dikirimlah beberapa foto dan itu membuat gadis itu sangat shock. Menyuruh sekretaris Kang menghentikan mobil dan Miho memperlihatkan foto-foto yang diterimanya. Ternyata sekretaris Kang sudah berkhianat ke pihak bibinya. Dialah yang memberitahu info tentang Miho ke bibinya. Kang berusaha menjelaskan, tapi Miho dengan sedih berkata, sejak dulu keluarga dan kerabatnya berlomba-lomba menjatuhkannya karena ingin merebut haknya. Tapi sekretaris Kang sudah seperti keluarganya. Gadis ini sangat sedih. Dia tak menyangka hanya gara-gara uang dia meninggalkannya. Tapi kenyataannya, sekretaris Kang sejak dulu adalah orang bibinya. Dia sengaja disusupkan untuk memata-matainya. Dia meminta maaf. Itu membuat Miho lebih kecewa dan sedih. Dan membanting orang ini karena muak. Dia meninggalkan kunci mobil. Ini adalah pesangon untuknya. Dia dipecat. Won Miho pergi dari sana dengan sedih. Ingat dengan asap hitam di awal film. Itu juga menyerang sekretaris Kang. Dan orang ini juga akan berubah menjadi iblis nafsu. Miho menelpon Paman Jang, memberikan lokasi agar dikirimkan mobil. Tapi tiba-tiba sinyal hilang. Dan seseorang sudah menunggunya di depan. Itu adalah sekretaris Kang. Miho terkejut dan mendekatinya. Tapi orang ini sudah berubah. Sangat mirip dengan monster di tempat parkiran yang mengejarnya. Miho kembali melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Dia tertangkap dan Fan kembali datang menyelamatkan gadis. Kita kembali ke sore hari sebelum kejadian Miho dikejar monster. Pendeta Johan sudah sampai di Korea dan menemui Paman Jang. Ternyata grup Daihan lah yang memfasilitasi kedatangan Johan ke Korea. Dia meninggalkan Korea waktu umur 10 tahun dan tak pernah kembali. Paman Jang cukup kaget karena Johan sangat lancar berbahasa Korea. Paman Jang memujinya. Johan sangat terkenal di usianya yang masih muda. Banyak kasus-kasus aneh pengusiran setan di seluruh dunia yang berhasil dia selesaikan. Johan langsung ke intinya. Dia tak mau berbasa-basi. Paman Won Jang-ho adalah perwakilan katedral di Korea secara rahasia. Dan dia pasti sudah tahu ramalan lukisan berdarah di katedral pusat. Ramalan itu akan segera terjadi. Kegelapan akan menyerang dunia. Dan gadis sucilah yang akan melawan iblis dan menyelamatkan dunia. Katedral sudah tahu, gadis suci itu adalah keponakannya, Won Miho, pewaris tunggal grup Daihan. Tapi Won Miho belum bangkit. Dia belum sadar siapa dirinya dan kekuatannya belum kembali. Johan menjamin dia akan menjaga Miho sampai dia terbangkitkan. Paman Jang merasa hal itu tidak akan mudah karena Miho adalah gadis yang unik. Tapi Johan percaya diri, dia bisa melakukan tugas ini. Saat itulah telepon dari Miho masuk, meminta pengiriman mobil dan sinyal pun hilang. Kembali ke Miho yang diselamatkan oleh Fan. Untuk kedua kalinya, Miho diselamatkan oleh orang ini. Fan terlalu tangguh. Monster ini bukanlah lawannya. Ini adalah inti dari iblis nafsu.
Mio ketakutan dan menanyakan siapa Van. Tapi Van melihat petugas sudah berdatangan mencari Mio. Dia berpesan kepada Mio jangan kemana-mana, dia akan selamat. Van pun menghilang dan Mio ditemukan. Dengan panik dia menceritakan semuanya kepada petugas. Tapi cerita itu terlalu absurd. Tentunya para petugas tak percaya, menyangka Mio sok dan berhalusinasi. Mio meminta Paman Jang menelpon ayahnya, mengirimkan jet pribadi. Dia tak sanggup berada di pulau ini lagi. Paman Jang menenangkannya dan membawanya pulang. Mio masih sok dan mengurung diri di kamar, tapi dia yakin dengan apa yang dialaminya. Tanpa sepengetahuan Paman Jang, dia melarikan diri dari rumah menuju bandara Jeju. Ternyata ada seseorang yang belum kita tahu, melepaskan segel di patung-patung Dolharubang, dan melepaskan asap hitam yang berisi iblis nafsu yang akan merasuki manusia. Asap itu menuju bandara, dan memasuki seorang petugas keamanan. Kita masih belum tahu fungsi ulat-ulat yang jatuh dari mulut orang-orang yang dirasuki iblis nafsu. Mio sampai di tempat pembelian tiket. Saat tanda pengenal diberikan, petugas bandara ini malah menahan dan menyuruhnya menunggu. Mio ditahan oleh petugas keamanan bandara, menyuruhnya duduk. Sudah jelas Paman Jang yang mengatur semua ini. Dia harus menunggu di sini. Orang ini berkata, dia harus menunggu di sini, akan ada orang yang menjemputnya. Mio pun kesal dan ingin pergi, tapi petugas ini menahannya. Petugas ini malah bertingkah konyol dan ingin berfoto dengan Mio, membuat gadis ini semakin marah. Sementara petugas yang sudah menjadi iblis nafsu menuju ke ruangan itu. Dan dia memasuki ruangan, lalu mendekati Mio, dan mulai menyerang petugas yang lain. Kembali dan kembali Mio dikejar-kejar oleh monster ini. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Kenapa dia bernasib seperti ini? Mio sangat kesal. Mio masuk ke mobil yang pemiliknya asik menelpon. Iblis nafsu mengejar di belakang dan hampir menangkapnya. Tapi manusia yang sudah dirasuki iblis nafsu memiliki kekuatan yang besar. Para monster ini seakan-akan sudah diperintahkan seseorang untuk mengejar Mio. Mio heran, dia masih baik-baik saja, padahal mobil itu terguling parah. Monster itu masih hidup dan kembali mengejarnya. Mio menahan semua suara, berusaha bersembunyi. Tapi seakan-akan semua monster ini bisa mencium baunya dan sangat cepat melacaknya. Kali ini kembali dia diselamatkan oleh pria aneh di hutan. Van datang. Mio tidak segan-segan memohon, menangis dan memaki Van agar cepat menolongnya. Van bertarung dengan monster ini. Tubuhnya sangat kuat, segera pulih setelah terluka. Separuh manusia dan separuh iblis. Mio takjub melihat pertarungan ini. Apalagi Van bertanya, apakah dia tak ingat apa-apa? Mio makin bingung. Mio menahan Van pergi. Setidaknya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya. Van menjelaskan, makhluk itu bernama Iblis Nafsu, yang menyamar dan menghantui manusia dan membunuh orang-orang yang dikejarnya.
Walaupun Miho tak mengerti, dia ingin tahu kenapa iblis nafsu mengejarnya. Itu karena takdirnya terikat dengan makhluk ini, jawab Fan. Tentu saja Miho nggak percaya. Kemanapun dia pergi, iblis nafsu akan terus mengikutinya. Mereka akan memburunya. Miho menahan Fan, ingin tahu bagaimana cara dia bisa selamat. Tapi orang ini sudah menghilang. Johan memulai penyelidikannya, mencari jejak-jejak iblis di hutan. Dan dia menemukannya. Ada seseorang yang kuat yang membunuh iblis itu. Dan mengecek seluruh gambar dari katedral untuk mencari jejak di pulau ini. Ternyata inti iblis nafsu dikumpulkan oleh Fan dan didoakan agar bisa reinkarnasi lagi. Nenek Gom membuka restoran kecil di Pulau Jeju. Dia mengingatkan Fan agar memastikan ada tanda yang bersinar di tubuh gadis itu. Jika ada, pasti dia reinkarnasi Chong Won. Gadis SMA ini adalah anak yang diasuh nenek Gom sejak kecil, Bu Yom Ji. Dan dia sangat marah dengan pria misterius yang suka makan di tempat neneknya. Pasti makan gratis lagi. Dia memarahi Fan dan meminta bayaran. Itu membuat Fan pergi dari sana. Johan menelpon Paman Jang. Dari jejak yang ditemukannya, ada pria yang sangat kuat yang bertarung dengan iblis nafsu. Apakah dia tahu sesuatu? Paman Jang menuturkan, waktu dia muda, dia pernah bertemu dengan pria ini. Legenda pulau. Para penduduk Pulau Jeju menyebutnya penakluk iblis yang melindungi pulau. Itu membuat Johan semakin penasaran. Jiho mengingat kejadian dia diserang monster. Dia yakin dadanya bercahaya ketika itu. Apakah perkataan orang bernama Fan itu benar? Membuat gadis ini semakin stres. Paman Jang masuk mengantar teh, dan itu membuat Miho memarahinya. Pasti ulahnya, sehingga dia tak bisa keluar dari Pulau Jeju. Paman Jang menyuruhnya bersabar. Saat ini, itulah yang terbaik untuknya. Dalam ketakutannya, Miho berdoa. Dia akan ke kuil setiap minggu, memohon agar dia jangan diganggu monster lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Dengan takut-takut dia memeriksa. Tiba-tiba Fan sudah masuk ke kamarnya. Gadis ini kaget, bagaimana dia bisa masuk? Dengan penasaran dia bertanya, apakah monster itu akan mengejarnya terus? Fan menyarankan dia untuk bersembunyi terus selamanya. Takdirnya sudah mengikat makhluk ini. Walau Miho kurang paham, dia tahu hidupnya terancam. Dan dia mendapatkan ide bagus agar Fan mau jadi bodyguardnya. Mulailah gadis ini berkeluh kesah dan menghiba-hiba agar Fan simpati. Setelah Fan tertarik dengan ceritanya, dia lalu menawarkan agar menjadi pengawal pribadinya. Dia akan membayar berapapun yang Fan minta. Dan gadis ini segera membuat kontrak. Walau Fan belum mengiyakan, menanyakan siapa namanya. Kenyang Fan? Fan-nya Fan? Tugasnya mulai sekarang ialah melindungi setiap hari dari iblis nafsu. Dan dia akan membayar secara tunai berapapun yang dia minta. Dia ingin agar Fan tinggal di sini, agar mudah menjaganya. Tapi Fan menolak, dia tak mau berjanji dan ingin pergi. Kembali Miho mengiba-ngiba, paling tidak untuk malam ini dia harus di sini menjaganya. Karena kelelahan dan sudah minum obat tidur, gadis ini terkapar. Fan memandangi Miho yang sedang tidur dan memastikan apakah benar gadis ini reinkarnasi Chong Won. Membaca mantra, tapi dia tak menemukan tanda itu. Pagi datang, Miho senang tidurnya nyenyak malam tadi. Segera ingat dengan kejadian tadi malam. Gadis ini memeriksa surat kontrak yang tertinggal di meja. Dia sangat gembira, Fan menandatanganinya. Tapi agak cemas, Fan tidak menulis jumlah uang. Pasti orang ini akan meminta sangat mahal untuk upahnya. Fan masih teringat peristiwa masa lampau. Saat Chong Won berjanji kepadanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis ini di masa lampau? Memori itu selalu menghantuinya. Dialah yang membunuh Chong Won di masa lalu, saat dia dirasuki iblis. Dan Iceland Part 1 berakhir. Serial yang menarik. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau antara Fan dan Chong Won? Masih banyak misteri dan kejutan yang akan diungkap di serial ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, Mimin minta dukungan teman-teman semua. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Iceland Part 2. Tetap sehat dan bahagia selalu. Bye.